Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua di Penjelajah Otodidak. Kali ini saya berada di area Nagrak ya, Paledang, dan nanti ke Parumasan ya, di proyek tol Cicumdawu seksi 4. Video sebelumnya kita dari arah sana ya teman-teman, tuh yang ada box underpass yang ada di area Kampung Cileuksa. Sekarang kita akan maju ke area Nagrak di seksi 4 ya teman-teman. Desa Lego Kaler, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang. Inilah kondisi terkini terupdate ya di tanggal 15 Januari 2022 di hari Sabtu teman-teman ini. Dan di depan udah terdapat hong ya teman-teman tuh. Mungkin untuk persiapan ya di proyek tol Cicumdawu. Dan nanti kita akan ke depan ke area bukan lepas yang di sebelah sana teman-teman. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta dilancarkan dalam urusan mencari rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, teman-teman semua, kita enggak akan berlama-lama lagi. Kita akan menjelajahi, mengeksplor di seksi 4 proyek tol Cicumdawu, area Nagrak, Paledang, dan Parumasan. Oke, kita gaskeun ke sebelah sana. Let's go. Oke, teman-teman semua, barusan kita dari arah sebelah sana ya. Ini merupakan area Nagrak, teman-teman ya. Dan di depan juga udah terdapat alat berat ya, seperti truk ekskavator udah datang ya. Ada yang datang ke seksi 4, khususnya di area Nagrak, Paledang, Parumasan. Ini tujuannya untuk mempercepat proyek tol Cicumdawu ya, alhamdulillah teman-teman. Semoga para pekerja selalu diberi kelancaran, kesehatan, dan keselamatan dalam mengerjakan proyek tol Cicumdawu. Dan itu di depan lagi ada box underpass ya tuh teman-teman. Kondisinya seperti itu. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke depan ya, bagaimana perkembangannya. Let's go. Oke teman-teman, kita akan arah ke sebelah sana ya, let's go. Nah sebelumnya kita dari arah sana teman-teman tuh ya, yang ada box underpass tuh. Nah ini udah dirapiin ya, udah diratain tuh ke sana. Nanti dibikin jalur untuk warga ya teman-teman ke sana. Untuk sementara, soalnya jalur yang biasa dilewati warga akan dikerjakan ya oleh proyek tol, jadi dibikin jalur alternatif ke sebelah sana. Inilah kondisi terbaru ya teman-teman nih. Mantap, keren. Oke teman-teman semua, kita akan gaskeun ya ke sebelah sana. Let's go. Oke teman-teman semua, barusan kita dari arah box underpass tuh. Tuh dari box underpass di sebelahnya. Dan nanti main roadnya ke sini teman-teman ya. Nah, yang ada tanda panah ya nanti ke arah sana tuh. Oke, kita ke sana teman-teman melihatnya. Let's go. Oke, teman-teman semua. Barusan kita dari arah sebelah sana ya tuh. Dan yang box underpassnya di sebelah sana tuh teman-teman, box underpassnya. Dan nanti ini merupakan jalur untuk warga untuk sementara ya,
Sedangkan jalur ini akan ditutup teman-teman karena ada pengerjaan, jadi dialihkan ya jalurnya ke sebelah sana nanti ke depannya ya. Sekarang lagi dirapiin dulu. Di sana juga ada buat saluran ya, solokan ya. Sedangkan yang ke sana merupakan ke Kampung Parumasan, teman-teman. Ini kondisi tanggal 15 Januari hari Sabtu tahun 2022 ya. Oke, teman-teman semua, coba kita ke arah sana ya. Lihatnya, let's go. Oke, teman-teman semua, barusan kita lewat sini ya, jalurnya ya, untuk jalur motor. Sedangkan jalur untuk main roadnya dari sana ya, teman-teman, ke sini ya, yang tadi ada bukan lepas tuh. Tuh, di depan juga lagi ada pengerjaan ya, ada... Tuh. Dan ada bokan lepas juga teman-teman tuh. Dan nanti ini akan tembus ke atas ya, ke area borpel sebelah sana tuh. Ini kondisi terbaru teman-teman ya, di tanggal 15 Januari tahun 2022 ya, hari Sabtu. Oke teman-teman, kita gaskan coba ke sebelah sana dikit ya tuh. Gaskan. Let's go. Oke, teman-teman semua, barusan kita dari arah sebelah sana ya, tuh. Dan ini di samping ada bok underpass, teman-teman nih, tuh. Dan nanti ini akan tembus ke atas ya, ke area borpel sana, tuh. Inilah kondisi terbaru ya, teman-teman, tanggal 15 Januari hari Sabtu 2022. Oke, teman-teman, kita gaskan ke sebelah atas ya. Let's go. Tuh, kita dari arah bawah sana ya, sebelumnya. Dan inilah kondisi di tanggal 15 Januari 2022 ya. Masih terdapat alat berat nih, dan juga ekskavator nih. Tuh. Oke, siap, yuk! Nah, yang ke sana teman-teman ke area pokok ya, nanti jalurnya ke atas ke sana. Oke teman-teman semua, mungkin di area Parubasan, Paedang dan Nagrak saya cukup sampai di sini ya. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penjelajah otodidak.